Subscribe my channel. Okay guys, selamat datang di channel YouTube saya Diary of Tibe. Nama saya Tia. Apabila kalian menyukai video ini silakan di like. Apabila tidak menyukainya silakan di dislike. Tolong di share, di komen dan jangan lupa di subscribe. Bagi kalian yang sudah sering nonton video saya tapi belum subscribe, tolong di subscribe ya guys. Subscribe itu gratis loh. Bagi kalian yang baru di channel saya, selamat datang, selamat menikmati video-video di channel saya. Jangan lupa untuk subscribe juga. Dan bagi kalian yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya, karena ini sangat penting buat saya dan saya sangat menghargainya. Okay? For you who are new in my channel, welcome to my channel. Enjoy my video and don't forget to subscribe. If you are an existing viewers, you used to watch my channel, but you haven't subscribed yet. Don't forget, guys, subscribe. Please subscribe because subscribe is free. And for you who already subscribed, thank you very much. I really appreciate it. It really meant for me. Okay guys, aku baru posting general readingnya Pisces karena saya mau love reading Pisces ya. I just posted Pisces general reading and right now I'm going to read about Pisces love reading. Okay guys, sebentar ya, azan. Nanti kita lanjut lagi. Few moments later. Guys, sudah ya maghribnya, subuhnya. Maghrib, azannya udah ya. Kita mulai lagi ya. Disclaimer, I don't read card in reverse and I don't take card from the deck randomly. I only take and read the card which is jumping or pop out when I do shuffle the deck. Okay? Saya tidak membaca kartu terbalik dan saya hanya mengambil kartu yang memang lompat atau loncat saat saya sedang shuffle atau kocok. Jadi saya nggak ngambil secara random, saya nggak ngambil secara acak dari tumpukan deck ini ya. Okay, this is a general reading. It could be a fun reading. So this is could be about your energy, or maybe this is this reading is about your person energy, or vice versa. Because energy is interchangeable. Because I collected many several energy from random people, yeah, and if it's it could be resonate with you or it could not resonate with you, just take out what resonate, yeah. If it's not resonate with you, this reading, please check your sun, moon, rising and Venus sign. But if still not resonate with you, it means the reading not for you, yeah. Okay, di sini saya bacaan ini sifatnya umum dan hanya untuk seru-seruan aja. This is a general reading and it's also fun reading ya. Okay. Dan bacaan ini bisa tentang energi kamu yang tertarik sama saya, bisa juga energi orang yang sedang dekat sama kamu yang tertarik sama saya, membaca sama saya.
karena saya menarik beberapa energi secara acak dari beberapa orang yang beda. Jadi bacaan ini bisa nyambung dengan situasi kamu, bisa juga nggak nyambung dengan situasi kamu. Disesuaikan saja bacaan ini dengan situasi kamu yang ada, oke? Apabila bacaan ini tidak nyambung dengan situasi kamu, tolong cek sign kamu berdasarkan Sun, Moon, Rising, and Venus-nya. Dan kalau memang bacaan ini masih tetap tidak nyambung dengan situasi kamu, berarti bacaan ini bukan buat kamu. Oke, okay. Pisces, let's get ready about love reading. I'm going to come in first, the energy. Dear God, Angels, Universe, Divine Power, Angel, Spirit Guide, White Light God, Guardian Angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love life, dear God, Angels. University by power. Our angel spirit guide what love is. Oh, wait. Allee. Wait, light God. Guardian angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love life, dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign what will happen with with Pisces people during this August 2021, dear God, angels, dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit type, white light, God, guardian angel, okay. Please give me a sign, what will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love life. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love life. Dear God, angels, universe. Universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Pisces people during this August 2021 regarding their love life. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. Alright. Bottom of the deck. We got Page of Cups, yes. Bentar ya. Oh la la.
Pisces. Hold on. Okay, Pisces, here we go. Wait, I'm going to green first. Right, hold on. Okay, Pisces. First card. You got Five of Swords. In this card, meaning that has a meaning that you seem not satisfied with what you've got. Yeah. Maybe what's going on with your love life, maybe not really good or not really well, or maybe your partner didn't treat you good. That's why you're not really satisfied. And it could lead to you like, maybe if I could say, more greedier. Greedy people, it's typical kind of person who never feel satisfied for what they have. Even though they have enough, but they still feel they just have less. Right? Maybe because they are greedy. Sorry to say, Pisces. Or maybe this is the person that you're dealing with. He's the most typical kind of person who are very greedy and not really easy to get satisfied. But unfortunately, talking about not easy to get satisfied, being greedy, it's typical kind of negative people, yeah? Sorry to say, why I'm saying greedy? Why I'm saying not satisfied? Look at this man on this card. This is a man. There are several men in the middle of battlefield. Those two men on behind, they already left the battlefield because the battle is already done. But this one man at front, he seems he wants to stick or to stay in the middle of the battle. He don't want to leave. And there are five sword, yeah, in here. He wants to take all the five sword, but his hand has his own maximum capacity. His hand cannot take all those five sword. He just could only take three sword with him. So he just left the two sword on the ground and he take the other three sword. This typical kind of person who never feel enough of what they've got. They are greedy, quite greedy. Okay. And yeah, di sini ada kartu lima pedang. Kartu lima pedang aku mendeskripsikannya sebagai orang yang orang yang gak pernah puas. Orang yang gak puas dengan apa yang mereka punya. Sorry guys, gue sambil minum ya. Okay. Dia gak pernah puas dengan apa yang dia punya. Dan dia merasa selalu kurang, kurang, dan kurang. Nah, karena dia gak pernah puas sama apa yang dia punya, dan dia selalu merasa kurang. Padahal sebenarnya mungkin dia sebenarnya udah cukup. Dia sebenarnya udah cukup punya, tapi entah kenapa karena dia selalu merasa kurang dan kurang, ya inilah membuat dia menjadi seorang yang serakah. Ya, kenapa gue bilang serakah? Lihat di sini. Sini ada tiga orang atau mungkin lebih dari tiga. Semua orang ini ada di tengah-tengah medan perang, tapi orang lain yang di belakang ini, dua orang atau tiga orang di belakang ini, mereka sudah meninggalkan medan perang. Tapi orang yang di depan ini, dia tetap bukannya meninggalkan medan perang, dia tetap ngekekeh untuk ada di medan perang itu. Dan dia mempersenjatai dirinya dia dengan pedang. Di sini ada lima pedang. Dia pengen ngambil lima-limanya karena dia ingin mempersenjatai dirinya dengan lima pedang itu. Tapi karena tangannya punya kapasitas yang maksimum, dia hanya bisa pegang atau ambil tiga pedang aja. Karena tangannya enggak muat lagi. Nah, akhirnya sisa yang dua pedang ini dia tinggalkan begitu aja. Nah, dia pergi, dia tetap
berjaga-jaga di medan perang ini dengan tiga pedang yang dia punya. Dia persenjatai diri dia sendiri dengan tiga pedang ini. Dari narasi yang aku sebut, yang aku gambarkan, jelas banget orang ini tipikal orang yang gak pernah puas, tipikal orang yang serakah dengan apa yang dia punya. Mungkin sebenarnya apa yang dia punya sudah cukup, tapi karena dia tipikal orang yang selalu merasa kurang dan ingin lebih-lebih dan lebih, ya jadi ujungnya serakah, ujungnya gak pernah puas. Ini bisa kamu bisa, atau ini bisa juga orang yang sedang kamu sedang dekat sama kamu, ya, entah itu pacar kamu atau suami kamu atau istri kamu, pokoknya orang yang lagi dekat sama kamu, orang yang kamu sedang punya hubungan, ya. Okay. Second card is Ten of Wands. Like I said, ten in traditional tarot, it means end up, completion, end up the cycle, end up one cycle, and I may end this cycle. I bet it must be a bad karmic cycle. Why I'm saying this bad? Because look at this person. This person carry a bunch of wands, which is there are 10 wands, and he carried all the wands together at the same time, which is he feel very heavy while he carrying the wands, while he carrying all these wands at once in the same time. But he seems like he don't care. He want to carry all the wands so he could finish his work, maybe. Yeah. Don't worry, Pisces. Whatever happens in your life, even though it's toxic, it will be completed. It will be a completion. It will be end up soon. No matter how toxic it is, it will be end up soon. But remember, if one cycle has closed or has been completed, there will be a new cycle coming in, but new cycle equally with new obstacle. So be prepared for the new obstacle coming in. Okay? Sini ada kartu 10 tongkat. 10 tongkat ini beban sih, beban berat. Ini lebih kayak situasi yang kalian jalani itu adalah toksik ya. Yang toksik ya bisa kamu, bisa juga orang yang kamu dekat. The toxic people here maybe you, maybe the other person that you're dealing with. Okay? Kenapa aku bilang toksik? Lihat orang ini. Ini ada 10 tongkat. Dia bawa dong ke 10-10 tongkat itu secara bersamaan. Dan orang ini merasa terlalu berat gitu loh, keberatan dengan 10 tongkat yang dia bawa. Tapi dia tetap nekat bawa 10 tongkat itu. Kenapa? Mungkin karena dia udah pengen cepat-cepat kelar gitu. Mungkin dia lagi ngerjain apa. Akhirnya dia disuruh bawa 10 tongkat. Dan akhirnya daripada dia bawa satu-satu atau dia bawa ya misalnya 3-3, mending dia bawa sekalian 10, sekalian capek tapi udahannya kelar gitu. Nah, angka 10 di tarot tradisional itu artinya sesuatu yang akan selesai. Nah, di sini yang selesai itu adalah suatu siklus. Siklus di sini lebih ke siklus karma yang buruk. Karena ini kan beban ya. Tongkat 10 ini adalah beban yang berat buat orang ini. Dan ya, karma ini, siklus karma ini akan selesai dan akan ada siklus baru lagi yang datang ke dalam hidup kalian. Tapi ingat, siklus baru berarti ada tantangan baru lagi. Jadi persiapkan diri kalian untuk menghadapi tantangan baru selanjutnya gitu ya. Tapi ya, kalian gak usah takut, gak usah khawatir terlalu banyak. Apapun yang terjadi, situasi negatif yang terjadi dengan kalian itu akan segera berakhir. Nggak akan terus-terusan terjadi. Okay. Third card is Eight of Cups. Yes. After this done, this Ten of Wands done, you move out. You walk away. You move on to find a better situation with better person. You want to seek your happiness, like this. Okay. Sini ada kartu 8 cangkir atau 8 piala. Ada orang yang pergi, meninggalkan semua ini. Karena kan di sini kan sudah selesai nih siklusnya nih. Dan of course ini kan sudah selesai siklusnya. Nah, karena sudah selesai siklusnya, akhirnya ada yang pergi, meninggalkan semua negatif, sisi negatif itu di belakang. Dan dia pergi
menuju kebahagiaan yang dia cari. Dia mencari kebahagiaan, orang ini mencari kebahagiaan, makanya dia pergi. Kenapa? Karena dia mungkin terlalu capek secara batin, lelah secara batin dengan situasi yang ada. Akhirnya dia memutuskan untuk pergi untuk mencari kebahagiaan yang dia cari, kebahagiaan yang dia inginkan. Dengan dia mencari situasi yang lebih baik, situasi baru yang lebih baik, dan mencari orang yang lebih baik daripada pasangannya sebelumnya. Gitu. Ini yang pergi bisa kamu atau bisa juga pasangan kamu yang bisa. The person who leave, it could be you or it could be your person. Any one of you, yeah. Okay, fourth card is Six of Pentacles. Why the situation became so toxic? Because there are no balance between you and your partner. Everything in this life, everything has to be balanced. If it's not balanced, you're going to lose balancing, right? Jadi di sini kenapa hubungan kalian itu toxic? Karena nggak ada keseimbangan. Hubungan kalian tuh timpang. Dan hubungan yang timpang jelas itu nggak sehat. It's unhealthy relationship, okay? Karena di sini tidak ada keseimbangan antara memberi dan menerima. In here there are no any equal giving and take, okay? There are no any reciprocity, okay? And that's why that makes this relationship became so toxic. Karena di sini tidak ada keseimbangan, tidak ada keseimbangan antara memberi dan menerima, makanya hubungan ini menjadi toksik. Akhirnya ujungnya saling menyakiti. Because toxic, you guys hurting each other, one to another. Okay. The fifth card is Nine of Pentacles. Actually, in here, you, with or without your partner, you still could be happy with your own self, Pisces. So if you could be happy with your own self, why would you keep insist to be in the middle of this toxic situation? While you can break free from this toxic situation, and when you break free, you still could enjoy your life, you still could feel happy with your own self, why would you would still be in this middle of toxic situation? Why? Sini ada kartu Nine of Pentacles. Sebenarnya gini, Pisces, kamu dengan atau tidak bersama pasangan kamu, ya mungkin dalam arti lain itu jomblo ya, kalian jadi jomblo. Sebenarnya nggak masalah, karena kenapa? Kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian sendiri. Kalian cukup bahagia kok dengan diri kalian, kalian cukup bahagia kok dengan hidup kalian. Jadi kalau mau kalian bisa bahagia sendiri, kenapa kalian harus maksain tetap berada, tetap mempertahankan situasi yang toksik ini? Iya, move on lah, gitu loh. Gak ada gunanya juga bertahan. Orang saling menyakiti, ngapain juga, ya kan? Okay, bottom of the deck is Page of Cups. Okay, like I said earlier many times, Page, it means you could dealing with younger people. Younger people than you, or you could dealing with this person could be maybe in the same age like you, or maybe this person is older than you, but this person have a childish character, have a immature issue with themselves. Yeah, that's why they give you their love, but they're not totally give you their love 100%. They just give you the love that it's so less and it's not much, and you feel this person not giving much love enough for you. Or maybe this could be you, maybe you're not giving enough love to your partner, I don't know. But in here there are person who feel or who act immature, and they're just giving a love less for their partner. They don't give much love to their partner, and they don't give unconditional love to their partner. And that's why this in here, there are no reciprocity, there are no equal give and take. Yeah,
course there are no equal give and take, because you guys just give less. You don't give much. This is could be you, or this is could be your person that you're dealing with. Okay? No wonder the the relationship is became not balanced. Jadi ada kartu Page of Cups ya. Page of Cups itu orang yang mungkin lebih muda dari kalian, atau mungkin orang ini seumuran sama kalian atau lebih tua, tapi dia punya masalah dengan kedewasaan. Orang ini masih sikapnya kayak anak kecil. Nah, orang ini mungkin suka sama kalian, tapi dia gak cinta 100% kepada kalian. Walaupun dia cinta, dia hanya ya 10% atau 20% lah. Dia tidak memberikan cinta kepada kalian 100%. Kenapa? Ya karena kan dia masih bocah kelakuannya gitu loh. Jadi dia tidak bisa diajak serius, boro-boro mengharapkan dia serius. Dia juga masih ribet sama dirinya sendiri karena dia memang belum punya tingkat kedewasaan yang seperti pada seharusnya gitu loh. Nah, karena orang ini bisa kamu yang kayak gitu, atau bisa juga orang yang sedang kamu deketin ya, atau orang yang sedang kamu punya hubungan ya. Nah, di sini karena tidak adanya cinta yang memadai, atau tidak ada cinta yang besar, hanya ya cinta ecek-ecek lah, sudah hanya cinta dalam skala kecil, makanya di sini tidak ada namanya keseimbangan antara memberi dan menerima ya. Karena di sini yang memberikan cintanya sedikit hanya satu orang, entah kamu atau entah orang yang kamu dekati atau partner kamu. Karena tidak adanya cinta dalam level yang sama dengan pasangan kalian. Misalnya contoh, kalian kasih pasangan kalian cinta 90% lah. Sementara pasangan kalian hanya memberikan cinta kepada kalian hanya 10% atau 20%. Jelas dong, timpang dong. Nah, karena di sini ada ketimpangan, tidak ada keseimbangan dalam memberi dan menerima, makanya di sini hubungannya enggak balance, hubungannya enggak sehat, timpang. Dan karena hubungannya timpang, makanya hubungannya jadi toksik. Itu loh guys. Oke. Minum dulu. Mau minum apa? Minum coklat, cuy. This is a chocolate drink. Okay, let's go. Clarify with Oracle card, Romance Angel card. Okay, kita akan klarifikasi dengan kartu Oracle Romance Angel ya. Okay, I'm going to ground in the energy first. Universe, the angel, spirit guide, what God, an angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their life? Dear God, angels, universe, divine power. Archangel, spirit guide, white light guide, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love? Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guide, white light God, guardian angel, please give me a sign. What will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love life? All right. Oh.
we go. Dear God, angels. What? Angels. Universe, divine power, God, angel. Commander. Spirit guide, white light, God, guardian angel. Please give me a sign. What will happen with Pisces people during this August 2021 regarding about their love life? Dear God, angels, universe, divine power, our angel, spirit guide, white light, God, guardian. Banyak cuy. Gak ada angel, istimewas. Banyak nggak lebih dari satu. Istimewa sign about what happened with Pisces people during this August 2021. Oh, terbanyak. Sorry. Ini ada. Sorry nggak deh. Cuma banyak. Ternyata dua. 2021 banyak dua. Hey, come on, I just need one card, angel, please. Dear God, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, light, light, God, guardian angel. Please give me a sign what will happen with Pisces people during this August. Alright. Oh, dude. What out? Okay. Bottom of the deck, codependency. Ini siapa codependency ini? Kayaknya Pisces deh ya. Codependency deh. Hold on. Okay. Bentar, minum dulu. Oh shit. Bentar ya Pisces. Hold on Pisces. I'm gonna finish my drink first. I'm so thirsty. Okay, Pisces. Oh, sorry. First card. Finance and career. Financial issues are a factor in your love life right now. Yes. I think what makes the situation, your love situation became so toxic, because there are financial and career issue in here. Maybe your partner lost their job, or maybe you're the one who lost your job, or maybe both of you lost your job because of pandemic maybe. Okay, but this, I mean, like, if you have financial issue in your relationship or your marriage, it's quite important, yeah, and it will give a bad side impact in your marriage or your relationship. Okay, di sini ada masalah finansial dan pekerjaan yang membuat hubungan kamu tuh toxic sama orang ini, gitu loh. Gini loh. Apapun hubungannya, mau kalian pacaran, mau kalian menikah, tapi memang kalian hubungan kalian toksik karena memang ada masalah finansial. Bagi aku dan bagi semua orang sih, kayaknya bagi kebanyakan orang, yang namanya masalah uang finansial itu akan bikin orang yang punya masalah itu jadi uring-uringan. Ya mungkin dia kehilangan pekerjaan, atau partner kamu ya kehilangan pekerjaan jadi punya masalah keuangan, atau mungkin kamu yang kayak gitu punya masalah keuangan dan kehilangan pekerjaan, atau mungkin kalian berdua yang kehilangan pekerjaan, sama-sama kehilangan pekerjaan pasca pandemi, ya bisa aja kan, gitu kan.
Nah, intinya orang yang kehilangan kerjaan ini pasti akan uring-uringan, ya kan? Karena uring-uringan pasti ya partnernya sebel dong, gitu kan? Nah ya akhirnya seringlah berantem, dan gara-gara berantem itu jadilah semua semua busuk-busuknya partner kalian kalian omongin, itu juga sebaliknya, ya itu jadilah kalian jadi sering perang mulut, dan akhirnya ya udah karena sering perang ya tidak terelakkan lagi ya hubungannya jadi makin lama makin toksik dong. Nah itulah makanya kenapa aku bilang keuangan, situasi keuangan itu sangat mempengaruhi suatu hubungan, entah itu pernikahan atau hubungan pacaran, ya karena orang yang sedang punya masalah keuangan itulah pasti ujungnya akan uring-uringan, dan pasti partnernya dia pasti akan ke-trigger untuk yang tadinya hubungannya ada adem ayem, tapi karena orang ini lagi punya masalah keuangan, orang ini uring-uringan, akhirnya kalian nge-trigger emosi kalian, yang ujungnya apa? Berantem itu. Berantem ujungnya guys, sebentar. Second card, children, same like this. Page of Cups, right? Immature, a person who have immature issue, and this person, and this oracle card, children card is popping out. It means it has similar meaning, yeah. Talking about children, okay, children, your love life is being affected by children. Children in here could be you dealing with a person who have a children. Maybe they already married before they get to know you, they are married before and they have a children, or they married before and then they get divorced but they have a children, yeah, from that previous marriage. Or you may dealing with a younger person, or you may dealing with a older person, or this person is in your same age but they have immature issue, that they act like childish. Okay, this could be a problem too, not only the financial matters, but this could be a problem too in your relationship or in your marriage. Di sini ada kartu children. Kartu children itu 11-12 artinya dengan kartu Page of Cups. Ini mengindikasikan bahwa mungkin kalian punya hubungan dengan orang yang pernah menikah sebelumnya, tapi dia cerai dan dia punya anak dari pernikahan itu, atau kalian berhubungan sama orang yang lebih muda daripada kalian, atau kalian berhubungan sama orang yang seumuran sama kalian atau lebih tua dari kalian, tapi orang ini punya masalah dengan kedewasaan. Orang ini kurang dewasa atau kekanak-kanakan. Nah, sekarang gini, sifat kan tadi kan udah ada financial issue ya, ada masalah keuangan, ya kan? Terus tambah lagi orang ini juga punya sifat kekanak-kanakan. Ini bisa salah satu dari kalian ya, atau bisa kalian mungkin gini, mungkin kalian gitu yang punya masalah keuangan, terus dia punya masalah dengan kedewasaan, atau bisa juga dia punya masalah dengan kedewasaan dan dia juga yang punya masalah keuangan, jadi masalahnya double. Dan intinya ini ada dua masalah, entah ini dialami oleh satu orang atau dialami oleh salah satunya, mungkin dalam arti salah satunya satu-satu gitu, kalian satu, dia satu masalahnya gitu, atau bisa juga kedua masalah ini dialami oleh satu orang yang sama gitu. Atau dua masalah ini dialami oleh dua orang yang berbeda. Jadi intinya kan ada masalah kedewasaan, ada masalah isu uang gitu, kekurangan uang. Itu yang membuat hubungannya jadi makin toksik. Atau mungkin kalau memang pasangan kalian pernah punya anak di pernikahan dia yang sebelumnya, mungkin tiba-tiba mantan istrinya minta duit sama pasangan kalian karena misalnya ya mungkin si anak tiba-tiba punya kebutuhan gitu loh yang urgent atau mendadak, seperti misalnya kayak anak ini mau masuk sekolah atau anak ini tiba-tiba sakit dan harus dirawat di rumah sakit, ya itu kan membutuhkan dana yang urgent. Nah ya kalau bicara anak ya kita sebagai orang tua nggak bisa berbuat apa-apa kan. Nah yang penting kita memberikan terbaik buat anak, apalagi kalau orang tua yang pernah bercerai pasti dia akan
mati-matian tuh ngasih anaknya, ngebela-belain deh, nyenengin anaknya gitu loh. Nah, mungkin karena partner kalian kayak gitu kelakuannya, akhirnya kalian kayak nggak terima, kalian mungkin jealous atau apalah gitu. Kok istilahnya uang kita aja udah ngepas, tapi kamu ngasih ke anak kamu gini gini gini. Nah, itu akhirnya jadi berantem, karena dari dianya juga memberikan uang itu ke anaknya karena memang anaknya lagi punya kebutuhan mendadak, dan kamu sebagai orang yang mungkin punya isu dengan ketidakdewasaan, kamu nggak mencoba untuk mengerti situasi dia, yang ada dia lagi pusing kekurangan uang, dan di lain pihak juga anaknya juga sakit butuh uang double ya, jadi masalah keuangannya dia itu udah double, ada dua, ada double. Tambah lagi kalian bukannya support, malah kalian malah marah-marah, ngamuk gitu, karena ya itu, karena kalian punya isu dengan ketidakdewasaan. Makanya akhirnya masalahnya udah bikin pusing, jadi makin diperkeruh lagi karena sisi ketidakdewasaan kalian. Okay. Third card, give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay. In here, you could give your relationship a chance if your partner already change to become better person, and you also already change to become a better person. If you guys both change to become better person, yes, you guys could give a second chance for your relationship. But if it's not, if one of you have changed to be a better person but the other not changed yet, or maybe both of you not even changed at all, you both still the same person like you guys before, it means there are no any change, it means the relationship still toxic. Sorry, if the relationship still toxic and you guys haven't changed yet, or one of you haven't changed yet, you cannot give your second chance to your relationship. Why? It became more toxic day by day. The fourth card is reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Yes, nyambung nih. Ini kan ada kartu berikan kesempatan kedua pada hubungan kalian, ya kan? Nah sekarang gini, gimana mau ngasih kesempatan kedua kalau kalian sendiri belum berubah? Gini, lihat siapa yang bermasalah. Kalau yang bermasalah partner kalian, ya gimana mau ngasih kesempatan kedua kalau partner kalian belum berubah? Atau kalian yang bermasalah, gimana mau kasih kesempatan kedua kalau kalian sendiri masih uring-uringan, masih rese, masih bermasalah? Percuma kan? Gitu loh. Atau mungkin kalian berdua yang bermasalah, yang satu punya masalah dengan tingkat kedewasaan, yang satu lagi punya masalah sama keuangan. Nah, karena kalian punya masalah masing-masing, diamprokin, dibarengin, yang ada masalahnya pecah, tambah bubar, buyar, ambiar, ya kan? Nah, kalau situasinya udah ambiar, gimana mau dikasih kesempatan kedua? Kesempatan kedua ini bisa diberikan apabila kalian sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Tapi kalau emang ini isunya ada di dia, kalian nggak biasa apa, kaliannya nggak kenapa-kenapa, berarti dia harus berubah dulu. Tapi kalau kaliannya yang rese, berarti kalian yang harus berubah pisas. Tapi kalau kalian berdua yang rese, berarti kalian berdua yang harus berubah. Karena kalau tidak ada perubahan dari kedua belah pihak atau dari pihak yang rese, ya kalian tetap kekeh mempertahankan hubungan ini kan jadi toksik. Buat apa dikasih kesempatan kedua kalau ujungnya masih tetap toksik kan? Okay. Karena kalau memang masih tetap toksik karena belum ada yang berubah di sini, nggak bisa juga kalian balikan, nggak bisa juga kalian rekonsal. Karena kenapa? Ya gimana mau rekonsal orang kalian belum berubah, ya kan? Selama kalian belum berubah nggak bisa rekonsal. Kalian maksain rekonsal juga, kalian maksain balikan juga, bakalan makin toksik hubungannya. Someone from your past is returning to your life ya di sini. Bisa juga ini adalah mantan kalian ya. Jadi pas lagi kalian bermasalah dengan pasangan yang sekarang, tiba-tiba mantan kalian datang, atau orang lama dalam hidup kalian. Ini orang lama bukan berarti harus mantan ya, bisa mantan, bisa juga orang yang lama gitu, kayak yang kalian pernah kenal di masa lalu, mungkin teman sekolah kalian atau apalah, dan kebetulan kalian tuh pernah dekat tapi belum pernah jadian. Nah, akhirnya karena kalian ada masalah sama
hubungan kalian yang sekarang, akhirnya kalian balikan sama orang ini. Makanya di sini kalau memang ini berhubungan sama orang lain, bukan partner kalian, kalian akan balikan sama orang ini. Makanya kalian diminta untuk memberikan kesempatan kedua. Kesempatan kedua kepada siapa? Bukan kepada mantan kalian yang ini ya, yang toksik ini ya. Tapi berikan kesempatan kedua pada mantan kalian yang dari masa lalu ini. Berikan kesempatan kedua pada mantan kalian yang dari masa lalu ini ya. Karena kalau yang mantan yang sekarang nih nggak bisa, udah nggak bisa di, sebenarnya gue ngelihat udah nggak bisa di ini lagi, udah nggak bisa diperbaiki lagi hubungan. So if you haven't changed yet guys, you cannot give the relationship a chance. No, you can't. And you cannot also reconcile. No, you can't. Why? Because if you keep insist to reconcile, and if you keep insist to give your relationship a chance, this relationship will be broken, will be more toxic. Okay? Fifth card is retreat. It's time to disconnect from the world, yes. If you guys already change and you guys give the second chance for your relationship and you guys reconcile, yes, you could guys do a retreat. Try to knowing each other, talking heart to heart conversation, so you know what they want and they know what you want. Yeah. And ya di sini ada kartu retreat. Ini kalau misalnya terjadi rekonsiliasi ini ya. Tapi dengan catatan juga kan tadi aku bilang, terjadi rekonsiliasi ini bisa terjadi, kalian bisa balikan kalau kalian sudah berubah. Kamu dan dia sudah berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya, kalian bisa memberikan kesempatan kedua pada hubungan itu, kalian bisa balikan. Dan kalau bisa balikan ya otomatis kalian harus retreat. Retreat itu dalam arti kayak ambillah waktu berdua, jalan-jalan kemana kayak gitu, menghabiskan waktu berdua untuk saling mengenal lagi dari nol. Kalian mengenal satu sama lain lagi dari nol. Jadi kamu tahu apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka, begitu juga sebaliknya. Dia tahu apa yang kamu suka, apa yang tidak kamu suka. Gitu. Jadi saling mengenal satu sama lain lagi dari nol. Tapi ingat, itu bisa terjadi apabila kalian balikan. Dan kalian balikan hanya bisa terjadi apabila kalian sudah berubah. Nah, di sini masalahnya ada codependency. Addiction are falling your addiction are affecting your romantic life. Ya. Di sini bukan masalah children aja, bukan masalah ketidakdewasaan aja, tapi di sini juga ada masalah, ada yang terlalu ketergantungan sama hubungan ini. Walaupun hubungan ini toksik, tapi kalian tuh tergantung dengan hubungan ini. Entah kenapa yang membuat kalian tuh kayak gak bisa ngelepas hubungan ini. Harusnya gak kayak gitu ya. Bisa sih ya. Kalau memang hubungan ini gak bisa diselamatkan, udah terlalu toksik, ya udahlah. Di ini aja, diputus aja gitu loh. In here I see somebody, any of you, any one of you are have codependency issue to your partner. You seems like you are so addicted with your partner and you can't let it go. Why you keep insist if the situation such so toxic? Why? It's not necessary, right? It's not the way it is. If it's too toxic, just leave, okay? Okay, Pisces, I think that's it for now. Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe, like, comment, and share my video. I'll see you next reading, next one. Okay, Pisces, sampai di sini dulu video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe, di like, di comment, dan di share ya. Sampai ketemu bulan depan di bacaan selanjutnya. Dadah, bye. Every single day.